DPD LDI Kota Tangerang Selatan menggelar acara peresmian Pondok Pesantren Bina Insan Mulia atau PONPES BIM dengan mengundang Wali Kota Tangerang Selatan Benyami Dafni pada Sabtu 4 Februari 2023. Pondok pesantren di bawah naungan Yayasan Bina Insan Mulia Baitul Syakur merupakan pondok pesantren yang dikhususkan untuk para santri kategori mahasiswa. Seiring berjalannya waktu, hingga pada 2023, PONPES BIM menerima para santri secara umum dengan ketentuan memiliki akhlak yang baik dan mampu menyampaikan ilmu agama. Saat meresmikan PONPES BIM, Wali Kota Tangerang Selatan Benyami Dafni turut menyampaikan pesan kepada calon santri yang nantinya mondok di pondok pesantren ini. Jadi, dengan mondok di sini, jadilah seseorang yang mempunyai daya saing, yang mempunyai berbeda, kuasai bahasa asing, kuasai teknologi komunikasi, IT, dan lain-lain sebagainya, di samping ilmu-ilmu tentunya yang akan diajarkan. Itu yang penting. Di waktu yang sama, Ketua DPD LDI Kota Tangerang Selatan, Edi Irianto, mengucapkan rasa syukurnya kepada Wali Kota Tangerang Selatan bersama wakilnya yang hadir pada peresmian pondok pesantren ini. Ini adalah bentuk legitimasi organisasi. Dengan Pak Wali Kota hadir, Pak Wakil Kota itu pengakuan terhadap pondok ini. PONPES BIM saat ini telah memiliki 100 santri yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Harapannya, PONPES yang bekerjasama dengan LDI ini mampu melahirkan generasi-generasi yang cerdas dan berkarakter, serta mencintai bangsanya.